Halo guys, selamat malam. Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Jam 9 ya, jam 9 malam hari ini. Bertepatan di hari malam Minggu. Rilis 2 unit PO Budiman, 2 unit Jetbus 5 single glass guys. Non seat ya, tapi nggak pakai seat ini. Dan belakangnya Budiman ini nanti ada rilisan kalau nggak salah Santika ya guys. Ini single glassnya Budiman yang masih mengisi bahan bakar guys. Ini kenapa mundur lagi ini? Salah tempat ini. Buat warga Tasik ya, hari ini Budiman rilis 2 unit single glass. Yang satu single glass guys, yang satu biasa. Satu single glass, satu biasa. Budiman. Kita ambil gambar dulu guys. Pom bensin mati lampu. Pom bensinnya mati lampu guys. Jadi kelihatan coraknya doang nih. Budiman. Bagusan yang single glass atau pakai topi, guys? Persiapan mudik Lebaran 2024. 2 unit Budiman asal Tasik dengan nomor seri 3E281 Mercedes-Benz 1626. Terus ini ada City Trans medium. Nah, akhirnya nyala lagi.
nampak depan PO Budiman yang single glass. Yang belakang ini pakai topi ya. Langsung mlebu ae. Ora sopan. Ora apa-apa. Ganteng banget. Ini bisnya orang Tasikmalaya ya. Budiman Jet Bus 5 yang belakang pakai topi, yang depan single glass. Kira-kira bagusan pakai topi atau single glass, guys? Kalau menurut aku sih bagusan pakai topi ya. Kalau yang single glass kayak gimana gitu ya pandangannya ya. Mungkin apa karena kita sering lihat bis selalu pakai topi ya. Jadi kayak kelihatan asing gitu loh. Sukses terus buat PO Budiman ya. Hari ini rilis 2 unit. Habis ambil foto aku, guys. Ambil foto Budiman ini buat thumbnail. Oke, teman-teman, mungkin ini video penutupan perjumpaan kita di rilisan Budiman. Total ada 2 unit, yang satu single glass, yang satunya pakai topi. Langsung OTW ke daerah Tasikmalaya. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel.